Hey semuanya, balik lagi nih di Warga Anime. Kali ini Mimin akan membahas tentang misteri siapakah pembunuh keluarga Kamado. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Suatu hari, ketika Kamado Tanjiro pulang dari bekerja menjual arang, ia mendapati bahwa keluarganya dibunuh oleh sesuatu, yang mana itu adalah iblis, dan menyisakan satu adik perempuannya yang masih hidup, yaitu Nezuko. Nezuko adalah satu-satunya adik yang masih hidup saat pembunuhan itu, tapi sayangnya ia menjadi seorang iblis. Dan disinilah cerita Kamado Tanjiro untuk membuat adiknya kembali menjadi manusia dimulai. Seiring berjalannya cerita ini, banyak sekali teori yang bermunculan dan mengatakan bahwa yang membuat Nezuko menjadi iblis bukanlah Muzan, tetapi Hantengu, Apermoon nomor 4. Hal tersebut juga dapat dilihat dari perubahan bentuk iblis Nezuko yang dapat mengeluarkan tanduk seperti Hantengu. Meski begitu, kenyataannya teori itu pun akhirnya terbantahkan dengan hadirnya chapter terbaru dari seri manga Kimetsu no Yaiba chapter 196. Berdasarkan informasi teraktual dan terpercaya dari manga Kimetsu no Yaiba chapter 196, yang membuat Nezuko menjadi iblis itu bukanlah Hantengu, tetapi Muzan sendiri. Hal tersebut terungkap saat Nezuko perlahan menjadi manusia. Sekilas ditampilkan flashback atau kilas balik ketika keluarga Kamado yang meliputi Kie Kamado, Hanako Kamado, Takeo Kamado, Shigeru Kamado, dan Rokute Kamado dibantai oleh Kibutsuchi Muzan seorang diri. Terlebih lagi ditampilkan juga saat ketika Nezuko dijadikan iblis olehnya. Muzan pun mengatakan sesuatu saat itu yang kurang lebih seperti ini. Jadi mereka mati karena terinjeksi banyak darah ini. Aku tidak bisa dengan mudah membuat iblis yang bisa menaklukkan matahari. Nah, dari informasi di atas, sudah jelas bahwa yang membuat Nezuko menjadi iblis bukanlah Hantengu, tetapi Muzan sendiri. Selain itu, dalam episode anime dan chapter manga Kimetsu no Yaiba pada awal sebelumnya, juga sudah jelas diceritakan bahwa bau yang tercium oleh Kamado Tanjiro merupakan bau Kibutsuchi Muzan. Nah, begitu guys. Jika kalian memiliki teori lain, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentunya di Warga Anime. See you next time, Warga Anime.